Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini mungkin saya tidak ada yang untuk bisa saya bagikan tentang bagaimana memperbaiki, tentang bagaimana apa. Cuman untuk video kali ini saya ingin membagikan tip cara aman mengatasi kendaraan. Soalnya belakangan ini banyak orang yang sering bertanya kepada saya, itu kenapa sih motor kadang bisa terbakar sendiri seperti itu. Jadi di sini ada rasa saya tertarik untuk membagikan kenapa sih motor penyebabnya sepeda motor bisa terbakar sendiri. Jadi di sini mungkin saya akan lebih banyak cuman bagaimana cara-cara hal seperti itu bisa terjadi. Jadi saya cuman membagikan untuk keamanan sepeda motor supaya terhindar dari hal-hal yang seperti orang-orang tanyakan seperti itu. Contohnya kadang ada juga motor sering terbakar sendiri, entah dari mana sumber api, mungkin selalu dengan alasan konsleting kelistrikan. Oke. Jadi di sini saya ingin membagikan, apalagi ini yang pertama khususnya bagi pemula. Saat motor terjadi terbakar, biasanya yang pertama itu banyak faktor. Jadi di sini saya ingin bagikan, ingin saya jelaskan satu per satu apa sih penyebabnya kendaraan kita biasanya sering terjadi terbakar. Nah, jadi di sini karena sudah ada motor yang bisa untuk saya pakai untuk bahan prakteknya, apa yang menjadi kendala sering terjadi motor itu bisa terbakar sendiri itu. Jadi di sini saya ingin mempraktekkan dan menunjukkan bagaimana motor ini pun saat dia terbakar gitu. Oke. Jadi langkah pertama yang ingin saya jelaskan di sini, motor bisa terjadi kebakaran. Ini sebenarnya khususnya untuk pemula. Sebenarnya hati-hati untuk pemula saat mengetes api busi. Karena salah bisa menyebabkan motor pun terbakar. Contoh, kadang ada motor karburatornya banjir, dia keluar bensin. Motor keluar bensin, lalu menetes bensin meler. Lalu tanpa sadar ada kebocoran api, disitulah merecik yang terjadinya motor terbakar. Lalu untuk pemula, tahap kedua ada juga sepeda motor biasanya kalau banjir dia tidak keluar dari karburator, tapi dia masuk ke ruang pembakaran. Jadi saat diengkol dia kompresi terlampau padat, tidak, bahkan kita berdiri di atas engkolnya pun tidak sanggup untuk menggerakkan engkol karena di situ ada bensin yang banjir tadi terkurung di ruang pembakaran itu, di dalam silinder kop, silinder headnya ini yang di tempat sikuis ruang bakarnya. Jadi karena ada pemadatan di situ nggak bisa diengkol. Jadi ada juga orang sudah buka busi langsung dia mengetes api busi, kalau enggak kunci kontak lupa dimatikan, itu pun juga bisa menimbulkan terjadinya kebakaran pada sepeda motor kita. Oke. Jadi tahap awal yang perlu diingat, apabila motor terjadi banjir, jangan pernah sekali-kali mengetes api busi. Jadi apabila motor terjadi banjir kita ngetes api busi, apa yang akan terjadi? Nah, di sini akan saya praktek seperti ini. Ini apabila motor banjir, di sini basah bensin. Lalu kadang untuk pemula dia nggak tahu, dia ngetes api busi seperti ini. Jadi yang terjadi seperti ini, motor akan terbakar. Tapi setelah motor terbakar nggak usah panik, karena cara mematikannya cukup mencari pasir kita tutup seperti itu. Mantap. Nah, jadi ngatasinya apabila motor terjadi terbakar, cukup kita mencari pasir, kita
matikannya dengan pasir, tapi kita bukannya mencari air, karena kalau kita siram dengan air itu akan menimbulkan biasanya api akan semakin membesar. Karena di dalam sifat air tadi ada yang namanya unsur HO2-nya. Nah, lalu yang kedua, kenapa sih motor kendaraan kadang terbakar sendirinya? Kadang banyak juga orang yang salah kaprahnya. Itu kabel businya ini dia disambung. Dia disambung seperti ini. Ini saya sahabat YouTube. Jadi langkah kedua yang sering terjadi menyebabkan motor sering terbakar sendirinya itu kadang dikarenakan seperti ini. Kadang ada orang menyambung kabel busi ini, kabel untuk copan ke busi ini disambung dengan kabel seperti ini, kabel biasa, lalu dililitkan seperti ini. Jadi hal seperti ini pun biasanya itu bisa menyebabkan motor kita akan terjadinya kebakaran. Nah, jadi untuk langkah yang lebih bagusnya untuk menjaga kendaraan kita aman dari kebakaran itu, saya sarankan untuk menggunakan cok busi ini, untuk menggunakan cok busi standar seperti ini supaya lebih safety-nya, lebih amannya. Nah, jadi ini saya cuma membagikan untuk keamanan sepeda motor kita supaya terhindar dari yang terjadinya terbakar. Kadang seringkali kita sering melihat kayak di pom bensin, di jalan, tahu-tahu kendaraan kita atau motor kita tahu-tahu terbakar dengan sendirinya itu. Nah, jadi seperti yang telah saya contohkan tadi, cara mengatasi motor saat terbakar dan bagaimana cara supaya motor kita aman dari hal yang akan menyebabkan terbakar tadi. Yang pertama, apabila motor terjadi banjir, usahakan langsung untuk dicek ke bengkel. Kenapa saya sarankan untuk harus dicek ke bengkel? Takutnya apabila nanti ada kabel-kabel yang arusnya bocor akan menimbulkan terjadinya percikan api atau bunga api yang akhirnya bisa untuk membakar kendaraan kita. Yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangan pernah melakukan atau mengetes api busi saat motor kondisi karburator banjir. Percikan api tadi bisa untuk memicu motor kita terjadinya kebakaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, usahakan untuk kabel koil yang menyuplai pengapian ke busi untuk menggunakan cop asli standarnya. Karena apabila semua itu sesuai standar, kemungkinan untuk terhindar dari terjadinya kebakaran sangat minim. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya bagikan. Mungkin selama ini banyak sahabat-sahabat kita yang mungkin masih banyak belum tahu kadang kenapa motor tahu-tahu bisa terbakar sendiri. Jadi dengan penjelasan yang simpel ini mudah-mudahan dapat dipahami. Dan apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like and subscribe-nya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.